satu kebiasaan saya setiap kali pesawat boarding atau pergi gitu naik kendaraan pasti meninggalkan pesan buat istri. Jadi sekarang saya berangkat dari rumah dari jam 3 pagi. Sekarang jam 1:30 dan masih belum jelas bakal berangkat atau enggak. Sementara perjalanan nanti dari Kuala Namu ke Brastagi, Brastagi tempat manggungnya itu masih 3 jam lagi. Luar biasa. Di sebelah saya lagi ada seorang wanita dari Manado. Halo. Halo. Siapa namanya? Debbie. Siapa? Debbie. Debbie. Iya. Ngapain ke Jakarta? Jalan-jalan doang. Keadaan lagi kayak gini jalan-jalan ke Jakarta? Iya, cuma pengen ke Jakarta. Emang lagi seneng ke Jakarta. Ngapain sih ke Jakarta? Kan Jakarta macet gitu ya. Banyak temen ya? Iya, perlu. Banyak temen. Banyak tempat nyoping. Oh, ternyata Debbie ini suka shopping. Saat mau berangkat naik pesawat, ada pesan nggak yang kamu tulis ke orang-orang yang kamu sayang? Nah, saya mau bahas ini. Sebelum berangkat, sebelum dimatiin handphone, kita ngetik sesuatu dulu. Oh. So, kata terakhir yang saya tulis di handphone setiap kali mau terbang itu pasti I love you. Like this. Nah, juga like this. Kenapa man? Lu juga gitu juga ya, sama kayak gue. Jadi adalah kita udah mau sampai Kuala Namu. Gak bisa landing. Gak bisa landing. Mana 300 meter. Ya. Yeah. Dan kita balik lagi Jakarta. Akhirnya kita balik lagi di Suta dan Seventeen. Seventeen yang dari Batam juga ya masih di sini. Lama. Di Suta. Pesannya I love you atau ya pokoknya kata-kata sayang gitu. Ditambahin sama hati atau senyum. Selamat datang kembali. Nunggu juga kembali. Tadi. Ya. Ini asapnya ternyata memang asapnya berasa ya, Peng? Iya, berasa banget. Hah? Kayaknya sih ada Mas Yofi Widianto deh. Halo Mas Yofi, boleh minta foto? Sampai juga Bang Yor. Dari mulai jam 6 pagi berangkat. Jam 6 pagi baru sekarang deh. Setiap kali saya pergi, itu selalu pesan yang saya kirim. I love you. Itu adalah pesan terakhir yang saya kirimin ke istri saya. Dengan tujuan apa? Oh, ini video atau foto? Video apa dong. Dikerjain Anji saja. Enggak, ini video, ini video. Hashtag dikerjain Anji. Ini video. Setelah perjuangan beberapa jam nih, masyarakat Brastagi harus merasakan keramahan dari suara Anji. Dan ternyata cinta. Ini kita dong. Wah, ini mau dikerjain Anji dong. Terus aku mau dikerjain Anji dong. Kita pura-pura selfie terus video aku. Lu. Dengan tujuan kalau misalnya terjadi hal apa-apa sama saya, ya kita kan enggak tahu nasib kayak gimana. Naik pesawat. Itu adalah pesan terakhir yang dia baca. Orang yang kita sayang baca pesan itu. Akhirnya sampai juga. Dan ini dia orang-orang yang tadi nyasar di Batam. Perjalanan hebat. Hah? Perjalanan hebat. Ini dia yang nyasar. Kuang. Cuma makan nasi padang doang. Oh iya.
kita nyanyi bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Sukses. Emang sih, katanya kita gak boleh mikirin mati duluan. Tapi kita harus berpikir juga, kalau misalnya kejadian itu terjadi sama kita, ya kita kan gak pernah tahu apa yang bakal dikenang sama orang yang kita sayang. Hal terakhir apa yang kita omongin, hal terakhir apa yang kita sampaikan, pesan terakhir apa yang kita sampaikan sama dia, itu yang bakal dikenang juga kan. Siap-siap, serius. Ayo kita foto ya. 1, 2, 3. Oh, ini video tak foto? Apa video temen? Dong. Dikerjain Anji saja. Enggak, ini kita dong. Wah, ini dikerjain Anji dong. Ini dikerjain Anji dong. Aku mau dikerjain Anji dong. Kita. Aku kayak pramugari yang kemarin banget. Dan itu memang banyak saya lakukan untuk banyak hal juga. Saya menyiapkan harddisk untuk buat anak-anak saya berisi foto-foto mereka. Lagu-lagu yang saya bikin yang masih rough, yang masih cuma bahkan cuma senandung doang yang saya siapin, yang mungkin kalau misalnya saya udah enggak ada itu bisa dipergunakan. Kita itu harus mempersiapkan banyak hal yang kita nggak pernah tahu umur kita, apalagi pekerjaan sebagai musisi keliling daerah, pindah-pindah tempat, naik pesawat, itu nggak pernah tahu kapan maut akan datang. Jadi itu perlu dipersiapkan. Dan sekarang dan sekarang sudah sampai rumah. Tunjukin Manji itu mana? Sampai rumah. Pernah nggak kamu search di internet kata-kata terakhir yang diucapkan oleh orang terkenal pada saat mereka sudah gak ada? Orang pasti akan mencatat apa yang kita katakan atau kita tuliskan terakhir kalinya. Kalau saya memilih buat keluarga atau orang-orang tersayang adalah aku sayang kamu atau I love you. Biar mereka, kalau terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan, kata-kata terakhir yang diingat adalah I love you.